Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini hasil karya saya. Saya belum bisa membandingkan apakah ini sukses atau tidak, karena sebelumnya saya tidak pernah membuat alat ini. Ini hanya kita mengikuti panduan dari para master tentunya. Terima kasih atas bimbingannya, panduannya selama ini. Nah, referensi saya itu banyak bertanya kepada yang sudah berpengalaman, tentunya di Facebook ya, di grup. Terus banyak nonton YouTube, jadi kita bisa membandingkan itu saja, kira-kira sama atau tidak. Nah, ini yang paling saya suka itu karena dibimbing langsung dari para master. Setiap bertanya langsung dijawab dengan singkat namun jelas. Itu enaknya kalau kita bertanya langsung. Ini saya mau coba tes. Kemarin saya coba bikin kipasnya, saya hubungkan langsung ke trafo, namun nggak tahu kenapa kipasnya tidak bisa berputar. Nah, ini saya bikinkan dia terpisah. Ini maaf pakai tangan kiri. Ini saya pakai pengecas HP untuk kipasnya, untuk menjalankan kipasnya. Nah, ini dimmer lampu. Sekarang saya akan coba. Bismillah. Ya, nyala. Ini yang sebelah sini kipas, sebelah sana itu dimmer. Itu menandakan bahwa setrum sudah ada, hanya tinggal stop kontaknya saja yang belum. Coba kita lihat kipasnya. Kipasnya ada di bawah sini. Dia muter itu, cuma tidak kelihatan ya. Ya, dia muter. Soalnya kemarin ada yang bertanya, teman dari Facebook, itu nggak ada kipasnya ya. Nah, kipasnya saya taruh di bawah, dia sistemnya membuang dan menghisap udara yang baru. Coba seperti ini. Nah, dia merah. Saya pakai 12 volt. Pakai 12 volt. Tidak kelihatan. Ya. Ya, ini hasilnya. Ini adalah tulisan testing, uji coba. Sekalian untuk mengingatkan
kepada teman-teman untuk selalu mengutamakan sarapan. Enak tuh. Utamakan sarapan dulu ya untuk mengawali aktivitas. Mau apa itu? Mau lihat ya.